adalah tentang bagaimana analisa deteksi dini dan cegah dini pada menjelang pilkada, ulangi Idul Fitri dan pilkada 2024. Jadi bagaimana analisis daripada BIN ini terkait dengan kesiapan menjelang Idul Fitri sama pilkada itu. Dan sejauh ini antisipasi yang disorot atau yang menjadi perhatian juga dari BIN ini apa sih Pak menjelang Idul Fitri? Tadi yang banyak pertanyaan dari Komisi 1 adalah terkait dengan ketersediaan bahan pangan, terutama beras ya. Memang yang lain kan ada energi, kemudian ada apa BBM ya. Tapi yang banyak tadi disebut tentang beras. Jadi saya sampaikan di sana bahwa pemerintah sudah kerja keras dalam rangka untuk menyiapkan ketersediaan bahan pokok. Dari mana? Satu, kita punya kontrak impor ya kan? Dari luar negeri. Itu beras kita ada di situ. Dari luar negeri. Yang kedua, kita punya bulog. Ya, itu cadangan logistik kita. Yang ketiga, kita punya beras yang ada di pasaran. Dari semua titik itu, dalam rangka untuk lebaran, itu cukup. Ya, dan kedepannya. Jadi, kita mencoba berusaha agar harga ini tidak naik terus dengan pemerintah ya intervensi di situ. Sehingga stabil. Itu yang ditanyakan tadi dari apa? Akan dari Komisi 1. Pak, terkait netralitas BIN dalam menghadapi pilkada itu apa jawabannya tadi menjadi? Tadi nggak ada sih pertanyaan itu ya terkait dengan netralitas. Karena BIN ini kan tugasnya dia melaksanakan tugas deteksi dini, mencegah dini, semua terkait dengan ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap negara. Jadi dia tugasnya memapping ya, semua yang ada baik yang di luar negeri, di dalam negeri, semua ideologi politik, sosial, budaya, hankam. Itu kita mapping. Nah, ini terkait dengan Idul Fitri dan pilkada. Nah, kalau pilkada ya yang perlu diwaspadai adalah terkait dengan simpul daripada penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu. Tadi kami titip ya karena Komisi 1 dan BIN ini kan mitra kerja ini. Karena mitra kerja, jadi kita dorong agar Komisi 1 melaksanakan kegiatan mendorong rekan-rekan dari komisi yang lain ya ikut intervensi dalam rangka koordinasi dengan kementerian dan lembaga dalam rangka menjaga situasi negara kondusif terkait dengan ketersediaan bahan pokok, ketersediaan pertanian, ya, ketersediaan dengan transportasi terkait mau lebaran kan bagaimana itu ya untuk peta kerawanan untuk pilkada itu nggak ada sih. Jadi sementara mudah-mudahan kita harus sama-sama menjaga. Jadi kedamaian itu harus dijaga. Kita harus ciptakan kedamaian. Kedamaian, ketertiban itu tidak simsalabim jatuh dari langit. Itu harus kita ciptakan. Ya makanya kami selaku Badan Intelijen Negara berharap seluruh stakeholder yang ada ini semua bersama-sama bagaimana menjaga situasi negara ini. Tidak dimana dalam situasi yang tidak bagus. Ya. Di luar negeri ada perang, di dalam negeri juga kita berharap pesta dan cerah sebagainya.